Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang kami berada di Eson untuk melakukan tag lagu ya. Nah, bagi yang ingin tag lagu silakan di Eson. Eson Singkawang. Bersama Bung Erao. Ini nampak persiapan studio yang dilakukan oleh beberapa personil khusus di seksi perlengkapan. Ada tuh seksi perlengkapan, ada kameramen. Ini Bung Erao ya? Iya, Pak. Iya, Eson ya Bung Erao ya? Oh, pasti Eson lah ya. Baru pertama ini, Pak, rekodkan Ibu senior. Iya. Saya pun ini kada salah nih, Ibu. Ini udah cucu 4 nih. Oh, keren. Ini jadinya, Pak. Aduh. Keren sekali ya ibu-ibu. Bukan ya, lagi ibu-ibu, Titi cucu 4. Kita sekarang ketemu sama Uti Riri ya. Uti, kenapa Uti sudah cucu 4 nih? Ya. Ini ngomong-ngomong, Uti ini nyanyi sejak kapan nih? Kalau nyanyi sih dari kecil. Dari kecil ya? Pasti dari kecil. Kecilnya nyanyinya di mana nih, Ti? TK, dari TK. TK ya? TK. Sampai sekarang. Sekarang sih udah enggak sebenarnya. Kapan tuh berhenti terakhirnya nyanyi? Terakhirnya 2009 saya sudah berhenti nyanyi. Kalau enggak salah pas bertepatan mau nikah itu ya. Bener sekali. Bener sekali. Oke, Uti, selamat, sukses ya. Iya, salam sehat selalu. Ini kan namanya kerja di rumah aja. Iya. Musim gabut, kopi ya. Gak ada buat. Iya. Hashtag di rumah aja ya, salam sehat selalu. Iya. Mungkin ada pesan? Pesannya tetap jaga kesehatan, social distancing, terus cuci tangan dan lain sebagainya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita harus menurut dengan aturan yang ada. Salam sehat selalu. Terlihat kesibukan para kru, baik daripada video, kemudian ya lighting, juga merangkap. Ya sahabat, beginilah kesibukan dalam sebuah studio. Cukup luar biasa. Ini di Studio 8 Eson, jalan apa nih, Padat Karya ya? Padat Karya. Silakan bagi Anda yang ingin tag lagu apa segala macam ya. Juga bahkan ya tidak hanya sekedar tag lagu. Mau bikin mebler juga tersedia di Studio 8. Angpat iya deh.